Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Sabtu 19 Maret 2022, hujan deras kembali mengguyur sekitar pemukiman saya. Kita tetap berdoa semoga hujan kali ini menjadi berkah bagi semua umat dan alam sekitar. Saya terutama dan warga sekitar berharap semoga kali ini hujan tidak berdampak ke banjir. Karena biasanya kalau hujan deras begini, intensitas sebesar ini, sekitaran 1-3 jam hujan, kemungkinan jalan di depan, jalan masuk rumah, kemungkinan banjir lagi. Biasanya tingginya sekitar 40-50 cm. Ya, kita tetap berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga hujan ini menjadi berkah dan tidak membawa banjir. Alhamdulillah, intensitas hujan sudah mulai turun. Mudah-mudahan hujannya sebegini saja sampai betul-betul berhenti pada siang atau sore atau malam hari.
kalian. Kembali lagi hujannya semakin deras. Namun kita berharap semoga intensitasnya turun kembali ke normal. Jadi kelihatan air sudah mulai tergenang di atas jalan. Kalau di depan rumah, di kawasan perumahan ini semuanya menggunakan saluran gorong-gorong tertutup dalam tanah. Kelihatannya salurannya sudah mulai penuh. Air sudah mulai menggenang di atas jalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hujannya sudah mulai reda. Sahabat sekalian, demikian dulu jumpa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan suasana yang berbeda kita bisa berjumpa kembali. Atas waktu yang teman-teman luangkan untuk menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.